Ya, teman-teman, kita akan body stretching. Tetap dengan tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tarik 8 detik, buang 8 detik, boleh 10 detik, 12 detik, tergantung kekuatan masing-masing. Kita awali dengan stretching menarik tulang belakang dengan cara tarik nafas 1, 2, 3, tangan diangkat, ya. Ketika tangan sudah sampai di atas, maka disatukan tangannya, tarik ke belakang, masih tarik nafas terus, tarik ke belakang sampai badan terasa ketarik, boleh tahan sebentar, lalu buang nafas sambil kita kembali tangannya diturunkan pelan-pelan. Berapa detik teman-teman punya ritme masing-masing. Kita lakukan 3-4 kali. Saya tidak memberikan aba-aba hitungan karena saya juga mau menikmati tarik lepas nafas ya. Ya, cukup. Sekarang kita kaki ya, nanti kita punggungnya belakang. Yang punya tali boleh pasang tali, yang tidak tanpa tali juga bisa ya, enggak masalah. Maka kita tarik nafas, kaki diangkat 1 2 3 4 5 6 7 8 bisa tahan sebentar, lalu buang nafas, turunkan pelan-pelan. Waktu tahan sebentar, pasti pahanya terasa kencang. Dan itulah tujuannya, kita menguatkan kaki otot-otot di paha, sehingga nanti dia bisa menahan, supaya lututnya tidak sakit. Ya. Kakinya, kaki kiri, kaki kanan bergantian. Silakan kita mulai bersama-sama. Tarik nafas, kaki diangkat pelan-pelan. Buang nafas, turunnya pelan-pelan. Yang naik ke atas sedikit biar kaki nanti yang terpakai.
yang tidak ada masalah dengan sakit pinggang, silahkan kalau mau latihan kempesin perut, kuatin pinggang, kaki diangkat sambil tarik nafas pelan-pelan, tapi dua kaki banyak-banyak. Lepas nafas, turun pelan-pelan, perut akan terasa menahan, ya perutnya kayak gemetar, itu kita latihan otot perut. Jadi yang kuat, kalau mau kakinya sampai ke belakang boleh, tarik nafas pelan-pelan, kaki ke atas, bablaskan ke belakang. Turunkan lagi pelan-pelan. Kalau turunnya pelan-pelan, maka saat itulah justru otot perut menahan kontraksi. Bagi yang tidak kuat, bisa juga tarik nafas dulu, lalu angkat kakinya itu tahan nafas. Buang nafas, tarik nafas lagi, turun sambil tahan nafas. Yang pinggangnya sakit, mungkin boleh di-skip yang kaki diangkat dua-duanya. Cukup 1-2 gerakan. Sekarang kita lenturkan punggungnya dengan kita peluk kaki kita, goyangkan kiri kanan. Maka punggung terasa dipijet-pijet sehingga seluruh tubuh lentur. Kalau tadi agak sakit, nanti sakitnya hilang. Kepala boleh diangkat tinggi, boleh juga tidak diangkat. Membuat punggung yang terasa dipijat berbeda karena tulang belakang titik lengkungnya berbeda waktu kita tidak angkat kepala atau kita angkat kepala. Semua gerakan sambil menikmati nafas. Tarik pelan-pelan dan buang pelan-pelan. Oke, cukup. Tali masih di kaki. Kita namanya gaya sepeda. Bicycle sepeda. Tangan taruh di atas, taruh di bawah kepala. Waktu tarik nafas, kita tarik kakinya. Otomatis ini kita latihan otot. Angkat kepalanya. Ketemu boleh, nggak bisa ketemu nggak apa-apa, lalu lepaskan pelan-pelan. Ganti kaki dan tangan sebelahnya, tarik nafas. Buang nafas. Kita lakukan 3-4 kali, atau 2 kiri, 2 kanan, nggak apa-apa. Waktu kita tarik kaki, kalau mau pakai ditahan sebentar dalam posisi seperti ini, jadi kita kayak nahan, maka otot-otot pahanya terasa kencang. Kalau kita relaksasi, boleh buang nafasnya kayak
Ah, lega. Satu kali gerakan. Oke. Kita lepas dulu talinya. Kita ganti posisi. Posisi kucing atau cat pose. Yang mundur biar lebih kelihatan. Ya. Kita tarik nafas. Kepala ke depan. Buang nafas. Kepala ke dalam. Perut ditonjok ke atas, punggungnya melengkung, buang nafas, tahan sebentar, pentokin lengkungannya, lalu tarik nafas lagi. Nah, mulai saya juga bernafas. Cukup, kalau mau kita juga boleh lakukan masih posisi yang sama, kita tarik nafas, punggungnya terasa ketarik dan namanya tulang belikatnya seperti tarik ya, tapi tangan lurus, tahan di posisi ini, tarik nafas pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Kembali tarik nafas. Kepala ke depan. Waktu buang nafas. Sekarang kita seperti sujud. Bukan posisi kucing. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan, tarik nafas lagi, kepala ke depan. Oke, selesai untuk posisi ini. Sekarang kita boleh bersila, boleh selonjor, silahkan. Ya, mana yang nyaman saja untuk kita tepuk tangan sebentar. Ya. Berikan semangat buat diri sendiri ya. Saya sehat, saya bersukacita, saya orang beruntung, saya orang yang diberkati, saya orang yang disertai Tuhan, dan saya akan merayakan kehidupan saya setiap hari. Saya akan merayakan setiap hari sebagai hari kemenangan, hari keberhasilan, hari yang baik. Tidak ada hari-hari baik, semua hari baik, dan saya akan menjalani hari-hari saya dengan sukacita. Kita berikan tepuk punggung, ya. Punggung-punggung yang pegel-pegel bakal hilang. Dan berikan kata-kata sugesti yang selalu saya ucapkan juga setiap hari. Ya, kita satu punggung dulu. Saya hidup dengan tanggung jawab yang banyak, tugas yang banyak, kewajiban yang banyak, tapi saya tidak memandang lagi itu sebagai beban, tapi sebagai panggilan hidup untuk berguna. Kalau saya harus membiayai orang tua, membiayai adik-adik, bahkan membiayai yayasan, maka itu adalah panggilan saya dalam berperan di dunia ini. Saya percaya bahwa kesanggupan saya adalah kesanggupan yang Tuhan berikan. Saya mau katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, kita sekarang berikan semangat kepada wajah kita. Kamu cantik, kamu ganteng, bukan karena apa yang terlihat. Tapi saya cantik, ganteng, simpatik, menarik, karena apa yang saya hidupi, apa yang saya yakini, apa yang saya pikirkan adalah pikiran kebaikan, perbuatan kebaikan, hati kebaikan. Saya punya inner beauty dari inner healing yang sudah saya alami. Boleh berikan juga tepuk tangan kalau tadi kakinya pegel, maka kita berikan apresiasi, terima kasih buat ya. Sekarang kita lakukan karet untuk tangan ya. Mungkin kita ganti posisi duduk. Saya kembali ke duduk. Teman-teman boleh duduk juga atau bersila. Kita pakai tali kita di tangan ya. Yang paling gampang adalah tangan ke depan. Tarik nafas. Lebarkan. Tahan sebentar. Buang nafas, maka kembalinya pelan-pelan ya. Beda gerakan, beda bagian otot mana yang dilatih, dan kita latih seluruh otot. Ditambah dengan makan protein, maka otot terbentuk. Berat badan naik bukan karena lemaknya bertambah, tetapi ototnya bertambah ya. Kita mulai. Kakinya tidak menggantung, duduknya agak maju ke depan. Saya bisa lihat kaki saya ya. Dadanya tegak. Nanti makin hari bisa pindah ke yang heavy, yang berat ya. Awalnya yang light juga enggak apa-apa. Sekarang kita taruh di atas kepala. Saya perlu pindah posisi biar terlihat ya. Jadi kita taruh di atas kepala. Lalu kita tarik ke belakang kepala. Mau dipegang begini juga boleh. Tarik nafas. Buang nafas. Waktu pas posisi seperti ini, boleh tahan nafas sebentar, baru dibalik-balikan ya, sambil tarik ke samping dulu. Gerakannya pelan-pelan. Gerakan pelan-pelan seiring dengan tarik. Nah, lepas nafas juga pelan-pelan. Ya, tergantung ketebalan tali yang dipakai. Ya, kalau talinya yang tebal, ya
kayak tarik yang pakai per itu ya, itu terasa juga. Sekarang kaki, masukkan di kaki. Kalau punya dua, ya saya punya lima sebenarnya, tapi yang lain lagi di, kalau pagi gini istri juga pakai ya. Jadi kita tangan, boleh kanan dulu, boleh kiri dulu. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan sebentar. Buang nafas pelan-pelan. Ya. Kita latih beberapa kali. Ya. Kakinya, kayak duduknya, bukan bersandar, agak maju. Kita pindah kaki sebelahnya. Tarik nafas pelan-pelan, tangan diangkat, tahan sebentar, lalu buang nafas pelan-pelan, tangan diturunkan. Okay. Sekarang kita ambil posisi berdiri. Kita taruh di kaki. Yang belum punya alat tali, ya berarti tanpa tali tetap bisa juga gerakan ini ya. Gerakan tanpa tali. Kita gerakan kiri kanan, habis itu nanti depan belakang. Kelihatan sebentar saya tundukkan kameranya ya. Di tangan boleh begini, boleh gaplang untuk keseimbangan, boleh juga ya. Kita tarik kaki ke kiri, ke kanan, gantian. Dan selalu tarik nafas. Tahan sebentar. Buang nafas pelan-pelan. Nah, supaya kaki apa talinya enggak melotrok. Bukan begini ya, ini talinya motrok ya, talinya lepas ke bawah, begini nggak apa-apa ya. Mau makin tinggi, angkat kakinya, boleh.
makin lebar ya. Tapi kalau karetnya berat, itu dia. Memang tujuannya karet itu pemberat supaya ototnya terlatih. Jangan lupa tarik nafas, lepas nafas. Kalau mau pegangan juga boleh, kalau nariknya sampai lebar. Sekarang ganti ke belakang ya. Boleh kalau nggak pegangan atau pegangan tembok tuh jadi nggak jatuh ya. Jadi saya tunjukkan bisa ngadep ke tembok, boleh juga pegang meja ya. Jadi, tarik kakinya gantian ya ke belakang. Lepaskan. Ya, boleh pegang tembok, boleh pegang meja. Yang mau sekalian keseimbangan, maka tanpa pegang tembok juga bisa ya. Angkat kakinya. Buang nafas pelan-pelan, kembali tangannya. Tarik nafas, kaki ke belakang. Sekali lagi. Ya. Kita sekarang boleh ganti seperti biasa keseimbangan badan ya. Karetnya boleh dilepas, kaki di atas lutut. Lalu tangannya kalau jatuh-jatuh begini ya, kalau enggak bisa ini pasti lebih mudah. Sudah bisa begini. Sudah bisa lagi bawa ke atas menunjuk ke langit. Dalam posisi seperti ini, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Boleh ganti kaki sebelahnya. Kalau belum bisa, dekat aja meja ya, atau begini ya, sampai akhirnya nanti bisa ke atas ya. Boleh mau pas naruh posisi, kalau mau nggak goyah-goyah ya bisa pegang meja ya. Sudah enak lututnya, kakinya di atas lutut ya, kayak menekan. Nah baru pas pegangan, baru tangan ke depan, baru tangan ke atas. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Olahraga keseimbangan, kalau menurut Ted Herman atau Nat Herman, penulis buku mengenai keseimbangan otak, maka itu juga untuk keseimbangan otak. Keseimbangan otak apa? Otak kiri kanan, otak depan belakang, dan otak atas bawah ya. Kalau otak imbang maka pikir dan rasa juga imbang. Sekarang kita tanpa tali ya, posisi pahlawan kayak sepeten juga ya kakinya ya, kalau kelihatan kaki saya ya. Jadi begini, ini kan kita kaki ngadep depan, sekarang yang satu ke samping, berarti kayak 90 derajat ya. Lalu kita majukan seperti patung pahlawan.
satunya lurus, satunya begini. Kita diam beberapa menit, tarik nafas, lepas nafas, melatih otot paha. Ganti posisi sebelahnya, ya. Maju, dorong, lurus. Oke, bagi yang kuat bisa berdiri seperti ini. Yang pemula cari senderan tembok. Kaki maju satu langkah, turunkan pelan-pelan. Ingat, ini lurus. Ya, ini mau sampai 90 derajat boleh, tangan ke depan. Sampai nggak kuat. Begitu rasa paha nggak kuat, segera cepat-cepat naik ke atas. Bagi yang sehat, kuat, nggak usah pakai tembok, nggak apa-apa ya. Tapi ingat, bukan dengkul dimajukan ya, nanti lututnya sakit. Tapi pantat yang dikebelakangkan, ini yang lurus. Seberapa lama? Sekuatnya mungkin. Oke, cukup ya. Ya, kita badan bisa berkeringat. Satu lagi ya, kita ngepleng. Saya pasang lagi biar tangannya nggak sakit. Kita pleng posisi push up. Lalu kita relaksasi, lalu selesai. Ya. Pleng. Ngepleng, ngepleng. Jangan langsung ngepleng ya. Mesti senam-senam dulu, kalau enggak banyak orang yang sakit pinggang. Akhirnya dimarahi sama dokternya. Plang, 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 plang. Apa itu? Makanya kamu sakit pinggang sekarang. Saya ketemu orang yang dimarahi sama dokter keluarganya. Karena ikut ngepleng, langsung ngepleng. Kayak posisi push up. Ya, tapi kita tidur dulu. Kalau push up kan begini-begini. Ya. Itu malah gampang. Kita tangan seperti ini, kaki boleh seperti pijat, badan diangkat lalu diam ya, tarik nafas, lepas nafas, seberapa lama
sekuatnya masing-masing. Ya, perutnya sampai gemeter, otot perut akan mengecil. Mulai. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Oksigen mengalir ke tulang belakang, energi juga ke sana, maka kita kuat. Kalau nggak kuat, ya sudah, taruh lagi. Buang nafasnya, buang nafas lega. Tarik, lalu buangnya. Seperti orang selesai tugas dan lega. Ya. Nah, sekarang kita akhiri 1 menit saja, 2 menit. Lenturkan tangan, lenturkan tubuh. Kita body scanning, tapi hanya 1-2 menit. Saya kasih apa-apa aja, ya. Jadi tutup mata, lalu jari-jari boleh digerakkan, lemaskan jari-jari. Terima kasih Tuhan. Lenturkan tangannya, lenturkan pundaknya. Rasakan pundak lemas. Coba rasakan dari ujung kaki sampai ke leher. Mana yang rasanya kaku atau pegel? Kalau rasa pegel, misalnya pundak, boleh digerak-gerakkan sedikit punggungnya, ya, lalu berkata relax, lemas. Rileks, lemas. Tadi waktu latihan otot kaki, mungkin otot kakinya yang merentol atau pegel, sekarang kita berkata rileks. Otot lemas. Oke, 1 menit, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, nikmati tubuh yang rileks. Ya, amin, selesai. Kalau mau sambil melihat, ya, maka teman-teman boleh duduk. Saya melihat kamera atau lihat Zoom. Kalau nafas perut, berarti waktu tarik nafas, perutnya diangkat. Nafas nafas, perutnya dikompresi. Nafas perut. Boleh nafas dada juga enggak apa-apa, tapi tidak diimbangi. Kalau lagi metode Wim Hof, bisa lihat si Wim Hof dia kombinasi. Dia tarik dulu perutnya, baru dadanya. Tapi itu untuk metode Wim Hof. Untuk sambil senam, maka mana saja boleh yang kita bisa lakukan dengan nyaman.
Kalau dari posisi tidur mau duduk, maka tangan caranya yang paling aman kaki ditekuk dulu, lalu mulai dirobohkan. Satu tangan di depan dada, tangan satu di atas kepala, lalu dorong ya, naiknya jadi itu aman ya. Nah, kita tadi mengakhirinya dengan body scan. Relaksasi seperti ini. Harusnya tuh mengawalinya seperti itu kalau langsung mau senam pagi. Ya. Tapi kalau kita sudah olah nafas, maka bisa langsung dengan senam. Tapi kalau hanya senam tok saja, maka kita awali dengan tarik nafas pelan-pelan, body scan, baru mulai body stretching. Karena kita sudah olah nafas sebelumnya, ketenangan, maka kita bisa langsung ya. Ini cara bangun yang paling bagus. Aman ya, kita angkat dengan kekuatan tangan. Oke, terima kasih. Kita sudah olah nafas dan olah raga ya. Walaupun sebentar ya, keringat keluar. Kalau keringatnya mau agak banyak ya, minum banyak-banyak. Buang racun ya, detox.